Ini saya ganti adalah dinamo dan talinya ya. Talinya kencengnya nggak stabil dan dinamonya sudah makan as terlalu dalam. Nanti biar dia cek sendiri. Dan ini kalau dilihat dari kehidupnya, ada garis ya, ada garis ini. Khawatirnya nanti apa namanya ya, kelihatannya di layar ya, ada garis. Yang punya juga tahu ada garis ya. Oke, kita akan hilangkan garis ini. Coba kita buka dulu ya. Oke ya, jadi kita akan hilangkan dulu garisnya. Kayak manuk kayak kayak burung nuri. Kenapa bisa kamu semua? Ya bisa. Dan ini buat lap ingus, kenapa sih? Ya, buat lap oke, udah bersih ya. Mana sih cara ini ya? Oke, ini sudah bersih ya. Sudah kosong kembali. Nah, kita cek. Oke, kita coba jalanin ya. Coba dijalankan ini mesinnya. Benangnya ambrol lagi. Enggak punya benang cadang, kemarin enggak bawa benang dari gudang. Benangnya ambrol.
kalau terlalu kencang angkanya ya, 3 saja tuh. Angkanya kosong, tiga, dua. Satu juga cukup. Mesin sudah sangat lancar ini. Jadi kalau mau tambahan kantel adalah sepatu ini. Sepatunya sudah hampir ditabrak jarum. Jadi jarumnya sudah sangat lepet dengan lubang bagian belakang sepatu. Kita lihat hasilnya aja ya, karena ini murni ke hasilnya, bukan yang lain. Sudah mepet seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini sudah kemakan banyak di sebelah sini. Harusnya posisi begini normalnya. Jadi ada di tengah-tengah lubang. Ini sudah cerempet-cerempet, jadi ada bunyi gitu ya. Ini kita akan coba dengan menggantikan dengan sepatu yang baru. Itu sepatu baru kita kenakan ya. Mudah penggantiannya sih memang. Open mic.